Hai Tribuners, pas banget nih Tribun Travel berkesempatan untuk singgah ke kota Lamongan, Jawa Timur. Nah, di kota ini ternyata ada satu tempat makan bakso yang udah terkenal enak. Ini dia bakso Cak Bondet yang lokasinya ada di sentra kuliner Pasar Lembung Lor, Kecamatan Kalitengah, Lamongan, Jawa Timur. Bakso Cak Bondet ini biasanya dibuka setiap hari pukul 10 pagi hingga malam saat baksonya sudah habis. Ramai-ramainya sih saat makan siang atau malam hari setelah maghrib. Nah, karena bakso Cak Bondet berada di pusat kuliner, jadi tempatnya memang tidak begitu luas. Tapi tenang saja, areanya bersih serta sudah tersedia beberapa bangku untuk tempat duduk. Jadi, kalau mau makan di tempat, suasananya masih tetap nyaman. Di bakso Cak Bondet ini, pilihan menunya cukup beragam. Mulai dari bakso mercon, bakso halus, bakso cincang, bakso telur, bakso beranak, sampai bakso balungan atau tulang sapi. Satu porsinya khas bakso Jawa Timuran berisi bakso yang sudah dipilih pelanggan, lengkap dengan soun dan potongan kol. Nah, ciri khas dari bakso Cak Bondet ini terletak pada kuah kaldunya yang tidak begitu bening. Tapi kaldu sapinya begitu pekat, sedap dan gurih. Apalagi kalau diracik pakai saus, kecap, sambal, dan jeruk nipis. Duh, kebayang gak sih bagaimana mantapnya? Terus adonan baksonya juga kenyal dan rasa dagingnya juga kuat. Menariknya nih, harganya murah meriah, dibanderol mulai Rp5.000 saja. Lalu untuk bakso yang paling mahal harganya hanya Rp30.000 saja. Wah, cukup menarik bukan? Jangan lupa cobain ya kalau mampir ke Kota Lamongan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!